Oke, okay, selamat datang lagi di channel Adam The Fire ya. Di video kali ini gue mau main Diom spesial Ramadan nih ya. Oke, okay, karena suasananya udah bulan puasa ya. Jadi ya sekalian aja lah kita main Diom yang berbau Ramadan gitu ya, berbau bulan puasa ya. Oke, okay, gue udah download sekitar berapa nih? Ada 5 atau sampai 6 ya mungkin ya. Yang tema Diomnya itu bulan puasa gitu ya. Oke, yang pertama ini ada Ucok menggangguin orang puasa ya. Oke, langsung aja kita mainin. Oke, Ucok ganggu orang puasa nih. Gimana ceritanya nih? Oke, kebakaran coy. Wow. Oke, langsung aja kita play missionnya. Ucok gangguin orang puasa ya. Oke. Pembuatnya Hafiz Asfihani. Maaf ya, soalnya aktornya agak nggak ada yang nggak beres, sorry ya. Oke, Ucok lagi bosen. Waduh, bosen banget gua. Mana buka puasa masih lama lagi. Mending aku ngabuburit aja deh daripada nonton TV. Oke, ngabuburit nih ceritanya ya, sore ya. Oke, kita keluar rumah. Kita keluar rumah, terus ngapain? Gue main sama si Pak Ijo aja deh. Biasanya orang sini. Apa anjir? Opa Ijo si Rider ya. Rider, oke. Okay. Oke. Okay. Sudah kuduga. Wih, si Pak Ijo lagi tidur tuh. Mana pulas lagi? Mana pulas lagi tidurnya? Ah, aku ada ide nih. Gimana kalau gue kerjain aja? Pasti seru. Hehe. Gue mau mengazanin ah buat bangunin si Pak Ijo. Waduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Wah, wah, udah aja nih. Alhamdulillah udah buka nih. Itu kenapa si Rider kayak gitu anjir? Pak Ijo pun akhirnya minum bahwa puas buka puasa udah maghrib ya, tapi kok masih terang ya? Aduh, cepet banget nih guys, sorry guys. Apaan? Astagfirullah. Apa sih anjir? Cabut dulu ah, kabur. Oh, Ucok kabur nih ya. Gitu doang. Oh, nggak mesti lanjut nih. Haha, si Pak Ijo kena tipu nih. Baru aja dikerjain. Tapi gue lagi bosen ngapain ya? Oke, si Ucok masih bosen. Ah, ada si Adul tuh. Lagi sibuk ya. Wah, keren juga nih mobil si Adul nih. Mending gue samperin dah. Oke, kita samperin. Samperin si Adul ya. Oke. Kita samperin si Adul dulu. Ini ngapain coy? Eh bro, lu ngapain? Mau lihat bannya ya? Eh lu cok. Ini gue lagi lihat mobilnya nih, tapi banyak kempes. Oke, bannya kempes. Oh gitu ya. Ya udah. Ya udah aja kalau gitu, apaan anjir. Oke. Waduh, mau dikerjain lagi nih si Adul nih. Diapain tuh coy? Hahaha, aku kasih mercon aja nih. Waduh, mercon dong. Eh cok, lu ngapain? Motor apaan tuh? Eh enggak bro, gue lagi mengusir semut. Mengusir semut, anjir, gimana ceritanya mengusir semut? Parah. Bawakan Ucok nih garing banget ya. Apaan mengusir semut? Oke, dasar anak tuh malah cabut ada-ada aja. Emang si Ucok nih bikin gara-gara ya, kurang apa, kurang kerjaan dia. Ini meledak nih mobilnya nih, soalnya ditaruh mercon. Ucok, kerjaanmu cok, cok. Si Ucok mobil gue malah dikasih mercon nih, aduh. Hohoho, emang enak. Emang emang enak ya harusnya ya. Dikerjain, rasain tuh. Oke, cari korban lagi, parah. Oke, si Ucok cari korban lagi ya. Parah sih meledak cuy sampai kebakaran kayak gitu coy. Si Ucok, Ucok. Oke. Cari korban lagi katanya. Mana ini coy? Oke, ini toko baju Bincol ya. Nggak tahu dah kalau misalkan versi ekstrimnya apaan. Wih, ada si Jono tuh. Lagi ngapain dia? Kenapa si Jono coy? Orangnya sama sama siapa tadi namanya, lupa gua.
Siapa guys? Lupa gue guys. Si apa yang dimerconin? Tekstur apa ya? Pedestriannya pakai yang sama ya. Oke. Oke, kita ngerjain lagi. Dikunci pintunya dari dalam, coy. Ini kosan ya atau apa gitu, rumah mungkin. Haha, gue mau mengunci aja nih pintu rumahnya. Mengunci ya, mengunci bukan mengkunci ya. Tidak baku itu. Oke, langsung cabut. Lah, kok pintunya terkunci nih? Gak bisa dibuka. Ya elah, pintu di luar juga terkunci nih. Apaan sih? Woi, bukain nih, gak bisa keluar nih. Apaan sih? Ucok nih dikunciin temannya nih parah. Usaha dong, jangan ngoceh nih, berisik amat lu. Kayak gitu mungkin ya. Woi cok, awas ya lu, gak buka pintunya. Waduh Jono marah nih guys. Apa ya, menguji kesabaran dia ya di bulan puasa. Oh ini mau buka ceritanya, mau buka. Wah gue udah beli takjil deh, waktunya pulang ah. Oh dia udah beli takjil terus mau pulang gitu ya, naik mobilmu. Oh ini mobil, cok mobil cok, ini cok. Oh ini mobilnya ya, oke. Lamborghini coy. Oke langsung kita pulang. Wah kenceng amat. Oke kita sudah sampai di Grove Street ya. Ini dia. Tidak mulus ternyata. Oke udah sampai di Grove Street. Apakah yang terjadi sesampainya di rumah Ucok ya? Gue nih. Wah, takjilnya udah dihidangkan. Sebelum nunggu buka puasa, gue mandi dulu dah. Oke, ya nih pasti nih ada yang makan nih, yakin gue. Ada yang makan. Nah, Pak Ijo kan. Dimakan sama Pak Ijo nih, dikerjain, dikerjain balik. Oh, sekarang gantian, Cok. Oke, ya jadi si Jo, ayo buruan nih. Ntar kita ketahuan si Ucok. Oke, ya. Ya bentar dulu ya. Oh mereka balas dendam ya ceritanya. Ya ceritanya mau kerjain balik gitu. Ayo semua kita cabut. Diambil makanannya nih. Si Ucok udah beli takjil tadi ya. Beberapa menit kemudian. Oh udah ajan ceritanya. Udah ajan. Alhamdulillah udah ajan aja nih. Saatnya buka. Makanannya nggak ada. Hahaha rasain tuh cok. Oh plot twist sekali sih, plot twist sangat sangat sangat, sangat. itu mercon coy, gila. Makanya cok jangan gangguin orang puasa, itu tidak baik, kamu ngerti nggak cok? Eh iya gue ngerti, nggak akan gangguin kalian lagi ya guys ya. Oke ya guys ya, gue kesel nih sama kalian parah sih. Sampai apa tuh, sampai kelempar ke air mancur coy. Akhirnya Ucok pun kena balasan ya, dan ia tidak akan pernah mengganggu orang puasa lagi ya, tamat. Nah ya kan tamat kan. Oke tamat ya. Oke guys ya, kita lanjut aja ke diom selanjutnya. Akibat di bulan Ramadan Ucok tidak puasa ya. Waduh si Ucok nggak puasa nih ya. Oke kita lihat dulu gimana ceritanya, apakah menarik ya. Oke, kita play langsung. Ucok tidak puasa ya, parah sih Ucok nih mah. Oke, pada suatu hari di bulan suci Ramadan. Oke, sama ya pembuatnya Hafiz Asfihani lagi. Ucok sedang duduk termenung-menung. Waduh. Lapar banget. Mau makan? Mana Ucok lagi puasa? Ya iyalah anjir. Kalau nggak puasa udah beli terasi aja aku nih. Aduh, kok beli terasi anjir? Buat apa? Oh, siapa nih? Temannya nih, temannya nih. Si Zero. Kan sih kayaknya namanya. Oh ya Zero anjir. Assalamualaikum cok, lu ngapain? Waalaikumsalam Zer, gua lagi duduk nih. Ya iyalah duduk anjir. Lu puasa nggak ya cok? Oh nanya nanya si Zero. Ya elah mana tahu lagi puasa bro, mana tahu lagi puasa bro, mungkin gitu ya. Ih mantap cok. Semoga bulan puasa kita full 1 bulan ya cok. 1 bulan anjir. Beberapa jam kemudian Ucok pun menunggu waktu maghrib. Oke itu minumnya apa cuy? Pepsi coy. Mana maghribnya lama sekali sih. Apa lama cuy? Sabar lah sabar. Ah itu udah ajan tuh. Oke langsung aja buka puasa ya.
Ini Ucok buka puasanya sendiri aja nih. Oke, saatnya berbuka puasa. Ucok pun berbuka puasa. Udah gitu doang. Beberapa menit kemudian maknya keluar. Ya enggak, maknya enggak. Pak, alhamdulillah kenyang juga nih makan gua. Ya iyalah makan kenyang, masa masa tambah lapar gimana sih? Saking kenyangnya gini nggak bisa gerak nih badanku. Waduh. Ke kamar dulu lah, tidurlah. Aduh, masa habis buka puasa langsung tidur sih? Ucok pun malah tidur sehingga lupa sholat terawih. Waduh, parah 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 parah. Ucok mah parah mah. Oke, udah pagi ceritanya, pagi harinya. Kring kring kring, alarm berbunyi ya. Oke, astagfirullah, udah pagi malah kaget pagi. Wah, gimana nih, gue lupa sahur. Eh, mampus tuh, habis buka puasa langsung tidur sih. Wah, hari ini nggak puasa aja deh. Aduh, parah sih Ucok mah. Ucok parah banget nih. Hari ini cuma sehari doang deh, nggak apa-apa aja lah. Waduh, padahal sebelumnya udah doa mah zero ya, 1 bulan full nggak pecah puasanya. Akhirnya Ucok pun memilih tidak puasa pada hari ini. Dikarenakan Ucok pun mulai males dan selalu bolong bolong puasanya. Udah. Ucok pun malah makan ke restoran pizza. Anjay. Wah, akhirnya kenyang juga nih makan siangku. Aduh, parah sih Ucok mah. Si Ucok nih. Aduh. Nah, Zero datang nih. Datang penceramah nih. Diceramahin sama Zero nih. Loh, Cok, kamu kok nggak puasa? Eh, Zero, mana tahu. Zero, mana tahu dari mana tahu dari mana. Gimana sih kalimatnya? Itu tuh mulutmu belepotan saus tomat, berepotan lagi anjir. Ya ketahuan gua, nasib nasib. Oh gitu sih, kenapa lu nggak puasa aja Cok? Kenapa lu nggak puasa Cok? Ya sebenarnya udah dari kemarin sih. Tuh penyesalan tuh si Ucok mulai menyesal guys. Aku tidak bisa nahan lapar bro. Aduh parah sih, karena nggak sahur doang. Karena gue lupa sahur. Harusnya jangan tapi sih. Agak salah mungkin pemilihan katanya ya. Namanya juga puasa Cok, semua orang pada haus juga. Oh gitu ya, waduh. Mana nih Pak Ustadznya nih? Yang penting kamu harus puasa ya Cok hari ini. Ya udah makan coy, gimana puasanya coy? Ya sudah bro, gue pulang dulu aja. Padahal udah makan habis dari tempat pizza coy. Naik motormu, mana motor coy? Oh ini motor, motor Ucok ya ini ya. Oke. Oke. Kita balik dulu ke rumah. Eh kelewatan. Oh, oke. Ini parkir ya. Lah nggak kena. Nah udah. Di dalam kamarnya si Ucok. Kenapa nih si Ucok coy? Aduh gimana ya, malas banget puasanya. Ya elah lo mah, malas banget puasa gimana sih? Katanya mau 1 bulan penuh gitu. Kenapa sih nggak puasa? Ah daripada bengong, mending gue tidur aja. Eh besoknya nggak sahur lagi nih. Biasalah. Oke, Ucok pun tertidur dengan lelap ya. Gak bangun sahur lagi nih kayaknya nih. Oh malam, malam hari ya. Malam harinya. Waduh. Apaan nih Cucok? Tiba-tiba ada seorang masuk ke kamar Ucok. Setan. Ah, setan, ada setan. Hei, aku adalah malaikat maut ke sini untuk mengambil nyawamu. Jangan, saya belum siap mati kok. Oh, nggak ada skinnya sih. Kau harus masuk neraka karena kau tidak puasa. Waduh. Oke, tolong saya beli satu kesempatan lagi. Aduh, ini tidak bisa, waktumu telah tiba. Ini harusnya ada skinnya sih. Nggak tahu, nggak kelot mungkin. Sekarang lu akan kucabut nyawamu. Waduh. Wah. Kok foto kucing sih? Kayaknya mimpi doang sih. Aduh, tolong, tolong. Aduh, aduh. Kenapa tuh Ucok jadi? Duh, untung kan mimpi kan. Udah pasti udah ketebak mah alurnya kayak gini. Sebaiknya aku harus bertaubat nih, bertemu dengan Pak Haji. Oke, ada Pak Haji ya. Kita keluar rumah dulu. Eh, masalah masuk sih. Kita keluar rumah dulu. Ketemu Pak Haji ya, mau taubat nih ceritanya. Oke.
Mana Pak Haji, coy? Oh, lumayan jauh nih rumah Pak Haji nih. Oke, kita OTW dulu. Oke, udah sampai di rumah Pak Haji ya. Setelah itu Ucok pun menceritakan semuanya ke Pak Haji. Wah, Pak Hajinya gaul juga nih, pakai hoodie, anjay. Jadi begitu ceritanya Pak Haji. Astagfirullahaladzim, itu teguran cowok. Berarti Allah masih sayang kamu, Cok. Oleh karena itu berpuasalah, Cok, dan perbanyaklah pahala amal soleh, anjay. Pak Hajinya gaul ya, pakai hoodie, anjay. Keren juga Pak Hajinya ini. Gak tau dah. Sejak saat itu Ucok pun taubat dan mulai melaksanakan semua kewajibannya. Tamat. Yeay. Selamat menjalankan ibadah puasa semuanya ya. Oke, keren. Keren, diomnya keren, keren. Oke, jadi itu dulu ya untuk diom kali ini ya. Kita mainin dua dulu, dua misi dulu. Ntar di next video gue akan mainin diom selanjutnya ya. Oke, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.